Siapa yang suka bingung mau nyiapin kebutuhan setelah melahirkan? Atau mungkin bingung mikirin kado yang cocok untuk orang-orang yang habis melahirkan? Istri bingung mau beli apa? Nanya suami juga lebih bingung. Udah ada listnya? Pingsan karena over budgeting. Atau ini nih yang paling sering. Dikirimin barang yang sama sampai dikira tetangga jadi reseller barang. Jangankan yang mau melahirkan, kita aja yang bagian ngasih kado suka bingung mau ngasih apa. Mau ngasih ini, takut udah punya. Mau ngasih ini, takut gak cocok. Bingung banget gak sih? Tapi tenang aja, itu kan dulu. Kalau sekarang ada Parenting Registry. Parenting Registry itu fitur terbaru dari website Parenting Hub untuk menyusun daftar perlengkapan bayi yang benar-benar kamu butuhkan. Nah, caranya gimana sih? Gampang banget. Pertama, buka website parentinghub.co.id. Login ke akun Parenting Hub kamu. Kemudian, klik icon registry. Klik buat registry baru. Isi data kamu dengan lengkap ya. Klik registry kamu. Kemudian, isi barang sesuai dengan kebutuhan kamu. Oh ya, barangnya itu tersedia di panini.com hingga e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kalau udah selesai, tinggal di-publish dan share list registry kamu ke pasangan atau teman-teman kamu. Jangan lupa, kamu bisa pantau status daftar barang di registry kamu, jadi gak bakal ada yang ada samaan lagi deh. Gak akan ada lagi istilah pusing, pingsan karena over budgeting sampai disangka reseller produk parenting. Cobain deh sekarang, Parenting Registry karena kamu lebih tahu.